warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani yang kami banggakan, menyikapi perubahan iklim yang menentu sebagai solusi khususnya di bidang peternakan. Mari kita menyimak cuplikan video berikut ini. Season kali ini kami akan memperkenalkan teknologi sederhana pembuatan nipel minum kambing peternakan kita. Nah, kali ini untuk mengefisiensikan penggunaan air. Sobat Tani, kali ini saya perkenalkan di sini ada namanya nipel. Nipel ini alat yang dipergunakan untuk minum pada kambing, sehingga akan efisien kambing ini tidak menggunakan lagi bak air untuk lebih menghemat penggunaan air. Dalam menghadapi mitigasi iklim, maka kita diwajibkan untuk efisien dalam penggunaan air. Sobat Tani, kali ini kita akan memperagakan mengenalkan dulu bagaimana merangkai peralatan ini yang sangat sederhana ini. Yang pertama adalah kita punya nipel dulu, kemudian di sini ada paralon. Paralon ini ukurannya 3/4 dim, kemudian yang ini setengah dim. Nah, ini perlu disambung dengan T yang kita siapkan adalah isolasi untuk supaya air tidak bocor. Selanjutnya perlu lem,
Kemudian mudah sekali, setelah semuanya lengkap baru kita pasangkan alat ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita peragakan juga bagaimana alat ini yang sederhana dapat dipergunakan oleh kambing atau ternak. Silahkan dilihat. Nah, macam ini bagaimana kambing minum. Contoh, saya berikan contoh di sini dengan disentuh oleh hidungnya atau bibirnya ketika dia haus, maka air akan keluar seperti ini. Nah, ini contohnya, ada anaknya yang ada di bawah itu lagi memanfaatkan air. Oke. Baik, kembali lagi. Halo Sobat Tani. Kita kembali lagi. Untuk mendapatkan alat ini sangat mudah sekali. Ini bisa diperoleh, bisa beli lewat online ya. Nah, selanjutnya silahkan dicoba di rumah karena ini sangat sederhana sekali. Sobat Tani, kita akan berpisah. Salam Sobat Tani. Salam sehat.